hari ini berjumpa dengan Miss Dwi. Meskipun kita masih belajar melalui online, tapi anak-anak harus tetap semangat. Nah, anak-anak, untuk kegiatan hari ini Miss Dwi ingin mengajak anak-anak untuk menyanyi bersama. Kira-kira kita mau menyanyi apa ya hari ini? Kalau anak-anak di rumah suka menyanyi apa? Coba Miss Dwi pengen tahu nih. Lagu Balonku bisa? Atau Cicak-cicak di Dinding? Atau lagu Naik Kereta Api? Wah, pasti anak-anak mempunyai lagu yang anak-anak sukai. Nah, hari ini Miss Dwi mau mengajak anak-anak semua untuk menyanyi bersama yang liriknya seperti ini. Na 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 na. Coba siapa yang bisa menebak ini lagu apa ya? Pelangi Pelangi. Betul sekali, lagu Pelangi Pelangi. Ya, kita mau menyanyi bersama. Ikuti Miss Dwi ya. Kita nyanyi bersama-sama ya, yang sudah bisa. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal orang-orang. Balonku ada lima.
merah muda dan biru, meletus balon hijau ber, hatiku sangat kacau. Balon ku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Ya, tadi kita sudah menyanyi bersama. Sekarang Miss Dwi juga ingin mendengarkan suara anak-anak yang merdu, suara anak-anak yang nyaring. Pasti anak-anak pandai di dalam bernyanyi. Nah, Miss Dwi ingin mendengarkan. Oleh karena itu, tugas untuk hari ini anak-anak adalah membuat video rekaman menyanyi. Lagunya apa, Miss? Lagunya bebas, terserah anak-anak. Yang anak-anak bisa, mau lagu Bintang Kecil boleh, mau cicak-cicak di dinding boleh, mau lagu apa lagi, Bangun Tidur boleh, mau lagu yang di gereja juga boleh, terserah anak-anak, yang penting anak-anak bisa. Nah, nanti minta bantuan mama atau papa untuk merekamnya. Oke, anak-anak, kalian pasti bisa. Miss Dwi yakin anak-anak pasti pandai di dalam menyanyinya, pasti pintar. Oke, anak-anak, nanti selamat mencoba ya di rumah bersama dengan mama atau papa. Baik, anak-anak, demikianlah kegiatan kita hari ini. Sebentar kita mau menutup kegiatan di dalam doa. Mari kita akan sama-sama tutup mata, lipat tangannya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dear God, thank you for all that we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan memberkati. Shalom.